kita kalau pakai alat cakap baca paling 1 jam nyampe 2 jam enggak nyampe 2 jam kan. Ya selisihnya udah banyak. 3 kali lipat bahkan sampai 10 kali lipat. Nama saya adalah Pak Surati, saya alamat Desa Pemeritan, Kecamatan Anggal, Kabupaten Kebumen. Untuk pekerjaan saya hari-hari adalah petani. Awalnya saya lihat ada di YouTube, udah lihat dari YouTube dan lihat ada yang menggunakan cakar meja. Saya tertarik, lalu saya udah lah, beli sendiri. Nah, ternyata saya kebetulan tangga-tangga ikut istilahnya mau minta digarapin. Cakar baja kita kasih roda besi dan kita kasih singkal untuk ngelarik larikan yang mau ditanamin jagung. Kalau sebelum pakai cakar baja itu pakai manual, pakai cangkul. Dulu pakai cangkul itu misalkan dikerjakan 4 orang aja, 1/4 bagi kadang belum selesai sehari. Kalau 5 orang bisa 1 hari baru selesai lah. Tapi bagi kita butuh kalau itu 1 hari ya 20-an orang. Berarti 20 kali 60, 1.200.000 lebih. Itu belum makannya, belum dihitung makan. Tapi 1 bagi sekitar butuh 1.500.000 lebih. Kalau untuk pakai mesin, 500-an. Seperti saya. Di sini nanamnya cuma disingkal istilahnya untuk naruh bijinya, enggak semua disingkal lah, jadi cepat sekali, kebutuhan tenaga minim sekali karena pakai mesin gitu. Sekitar 1-2 jam udah selesai, ya udah itu tenaganya.